reaction dari cover ya. Yeah. Cover. Ini kalau ini dance versionnya. Iya. Yeah, dance version. Nah, Invasion DC. Natia Sina. kalau aku tim Natia Sina. Kalau Mira tadi tim Kenny. Sebenarnya bukan mau ngebanding-bandingin ya, cuman kan balik lagi ke pribadi masing-masing lebih suka ke siapa gitu. Hanya biar adil, yang tadi kita versi MV-nya, kalau sekarang kita versi dance-nya. Jadi kan beda penilaiannya ya. Kalau tadi kan penilaian versi apa musik videonya, kalau ini mah kita ngeliat dari dance-nya. Dan beda orang juga, jadi kalian bisa nilai sendiri deh. Gitu. Masa banding-bandingin bagusan ini bagusan itu, karena yang namanya kita udah tahu dua-duanya, yeah, jadi kita menurut kita tuh udah bagus, jadi dua-duanya mirip sama Roje. Ya yang namanya orang nge-cover, kayak misalkan dia nge-cover Roje ya benar-benar harus mirip mungkin dong, yeah, ya kan? Kalau misalnya lagi nge-covernya jadi Jenny ya harus mirip mungkin juga. Ya namanya juga cover, yeah, ya kan? Jadi kalau kan, nanya mukanya mirip nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nggak bisa, itu nggak bisa, say. Namanya juga judulnya nge-cover, mirip-miripan gitu, ya kan? Bukan mirip-miripan muka nih ya. Oke? Jadi kita langsung aja. Udah kayak ini kan YG, JYP gitu ya. Oh, udah besar banget sih Fashion. Dia nge-covernya sebagai Roje ya, yeah. Jadi kan kita ngeliatnya dia apa jiwanya tuh juga udah dapet, yeah. Terus kayak keren lah, jadi kayak dia nyanyi di sini sebenarnya. Yeah. Ya kalau kata dia nge-cover mulutnya juga harus hafal semua liriknya juga.
bagus sih padahal ini apa simple ya tapi iya bagus cuman bagus sih ya, simple tapi bagus sih benar. Nah, aku suka sama apa cara narinya Natia Sina kadang kalau misalkan dia bikin tutorial aja tuh ya, paling dimengerti ya. Paling gampang dimengerti gitu buat kita yang bikin pengen coba ngedance tapi nggak bisa gitu tapi kaku iya tapi tutorial dari Natia Sina tuh kayak dia ya, lebih mudah dimengerti memang lebih enak lah karakter apa pembawaannya dia juga enak tapi mirip di sini juga dia mirip Roje banget ya kalau misalkan iya Pink Panda itu kan memang kayak udah langsung kerasukan jiwa-jiwanya Blackpink ya kalau misalkan udah nggak cover jadi ya aku suka iya kita suka pokoknya kita tuh suka yang ngeliat orang cover gitu ya nggak tahu kenapa kayak ih kok bisa sih lu bagus ini singkat ini gitu jadi kayak kita kayak demen deh kayak kalau misalkan ini kita nggak bisa iya gitu kita demen aja nontonin orang yang mirip-miripin iya benar kayak seneng aja gitu kayak support seru aja iya, gitu ya. Kok bisa nih orang apalagi kalau misalkan tiba-tiba yang kayak ngeliat kok bajunya bisa mirip banget? Iya, benar-benar. Kok lokasinya bisa mirip banget? Itu kayak iya. Keren banget sih. Iya, niat banget. Iya. Nawa itu kita mau. Kita cuma kayak coba aja. Cuma ngehalu doang. Oh, kalau saya lagi nonton MV-nya ya kan ngehalu kalau kita tuh lagi ada di situ. Ngehalu tapi enggak jalan-jalan gitu. Okay, guys. Jadi itu reaction dari kita. Kok sedih banget sih kayaknya. Kayak lagi apa ya? Sedih banget kayaknya. Enggak, pokoknya segitu reaction dari kita. Ini kan kita nge-reaction yang cover Roje ya, kebetulan. Ada dua versi, iya, ada dua dari Indonesia. Tuh, kalian harusnya bangga dari Indonesia loh. Jangan banding-bandingin. Iya, betul. Kita balik. Di bulan puasa. Nah, segitu aja dari kita. Jangan lupa di subscribe, bunyi loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama video-video kita selanjutnya. Okay? Tuh, subscribe sekarang juga. Langsung, gak usah mikir-mikir. Sekarang. Okay, see you di next video. Bye.